sudah berapa waktu ya. Jadi ini korbannya diduga bukan hanya 3 orang ya. Yang khususnya yang tersangka AA ini, yang terhadap laki-laki ini. Ini kemungkinan besar lebih kirim porno. Kemudian tersangka AA, guru private mengaji ini, dia melakukan tipu muslihat terhadap korban dengan akan memberikan ilmu atau kodam kepada korban dengan cara melakukan persetujuan melalui belakang atau anus atau dubur. Dan yang kodam itu untuk mendapatkan kodam. Mendapatkan kodam, masa sama murid-muridmu kamu ngasih atau mendapatkan? Ngasih ke dia, emang bisa kamu? Itu hanya modus kamu berarti ya? Kamu nyesel ya? Nyesel banget, Pak.